Di, saya nak minta YB Gan untuk berikan sedikit kesimpulan dan mungkin ada message yang nak disampaikan kepada rakyat Perlis secara khususnya. Terima kasih. Saya rasa yang penting apabila kita nak ada kerap ataupun tidak faham apa-apa tentang suatu topik tu, kita mesti cari orang yang betul untuk mendapat maklumat yang betul. Katakan kalau bab agama Islam ke apa-apa, dekat Perlis ni kita ada Dr. Mufti yang bagus, yang arif. Jumpa dengan Dr. Mazhar. So boleh bagi pandangan dan juga nasihat yang betul. Kalau kita tepi jalan, jumpa kawan-kawan, mana dia tahu. So yang penting kita mesti rujuk kepada pakar. Kalau di bab agama Islam di sini, kita rujuk kepada Dr. Mazhar. Dan bab-bab yang lain, kalau tidak ada sangkut paut dengan kita orang buat kerja sendiri. Kita jangan campur. Macam Dr. Mazhar cakap, kalau itu perkara dia, kerja dia, biar mereka yang buat. Kita buat kerja kita sendiri dengan elok. Dan untuk kehidupan antara kaum-kaum masyarakat majmuk di negeri Perlis, saya harap, saya sarankan agar kita sentiasa ada sikap bertoleransi dan tolak ansur yang tinggi. Agar kita dapat kekalkan negeri Perlis ni satu negeri yang aman, makmur dan harmoni. So, saya rasa itu saja. Okey, baik. Terima kasih banyak kepada YB Gan. Beri satu tepukan gemuruh kepada YB.